Wah, aku sih tahu banget dia. Dan sekarang dia maksudnya jatuh cinta klepek-klepek sama aku kan, itu semua tangan Tuhan. Bener. Bener gak? Dia ya? Juga gak bisa hidup tanpa aku kan. Itu udah garis tangan Tuhan. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Bu. Saya mau melamar pekerjaan di perusahaan Ibu. Iya, kamu siapa namanya? Alia, Bu. Kamu sebelumnya udah tahu kan persyaratannya buat kerja di sini? Udah dong, Bu. Saya udah bawa nih CV, ijazah, KTP, SKCK udah lengkap, Bu. Tapi kalau Genshin Impact tuh apa ya, Bu? Loh, kamu nggak tahu? Enggak, Bu. Loh, Genshin Impact nggak tahu? Kok bisa kamu nggak tahu? Jadi, Genshin Impact itu game open world action RPG. Itu kamu harus tahu. Tapi saya nggak punya komputer, Bu. Gimana dong, Bu? Loh, kok nggak punya komputer? Kok bisa? Kamu bikin saya mau ketawa deh. Iya, Bu. Jadi ya, tapi tenang aja nih. Kamu gak perlu khawatir karena Genshin Impact itu gak cuma dimainin di komputer aja. Tapi bisa juga di smartphone dan juga PlayStation. Tapi gak cuma itu aja, kamu juga bisa main bareng sama teman-teman kamu gitu. Oh gitu, seru ya, Bu ya. Sini kamu lihat. Nih, tuh saya lagi main nih sama karyawan saya. Seru kan? Seru-seru. Tuh, jadi bisa lebih dekat sama karyawan. Iya. Tuh. Wah, kalau gitu saya mau download ya, Bu. Harus. Nah, terus sekarang itu Genshin Impact sudah update ke versi 3.5. Di mana ada karakter Pyro baru yaitu Dehya dan juga ada reran karakter Electro yaitu Sino. Terus akan ada reward tambahan untuk kalian yang sudah menyelesaikan setiap Archon Quest. Oke, segera saya download ya, Bu, sekarang. Bagus, buruan main biar bisa ikutin event seru di versi 3.5 seperti Windbloom Breath, Spice from the West, Fungus Mechanicus, dan juga Fibro Crystal Verification. Jadi, saya diterima, Bu, di sini. Udah download kan? Udah dong, Bu, udah download. Oke, karena kamu udah download, jadi kamu diterima di perusahaan aku. Selamat datang. Nah, buat teman-teman juga nih ya, langsung download Genshin Impact dengan link yang ada di deskripsi, terus pakai juga redeem code-nya, oke? Hey, Yakisio, kita ketemu lagi nih. Allah, di mana lagi kalau bukan Ayu dan Boy aja. Eh, minjem topi dong, topi siapa? Topi aku. Minjem ya. Kemarin aku ngeliat berita rame banget bayi ngetekin kamu itu nge-rap. Itu iya. Nge-rap. Itu beneran kamu nge-rap. Itu aku di Idol. Enggak, itu benar kamu liriknya kamu yang nge-rap. Iya, itu aku masa enggak nulis. Iya, enggak maksudnya itu liriknya beneran apa kamu? Beneran itu suaraku. Iya itu suara kamu, iya. Cuma maksud aku itu kata-katanya benar. Kamu beneran. Kan ngomongnya. Oh, kamu pikir. Iya. Sudden style get wild, old school coming down in a different color wave. Ada Ayu Ting-Ting ya karena kamu. Iya, kok bisa? Ting-Ting sex appeal, apa sih itu maksudnya? Ting-Ting has sex appeal. Oh ya Allah, bener emang gak itu? Gitu, emang gitu ya. Tuh aku gitu, bukan kamu jijik nih. Kisio nih, emang dia jauh nih bocah nih. Sekarang kita mau main games. Ya, ya. Game apa? Game-nya gak tahu nih, Dani mau ngerjain kita berdua. Karena hari ini alhamdulillah Boy lagi mau sama aku, dia lagi bete. Kenapa aku lagi bete sama kamu? Enggak, maksudnya dia lagi bete di rumah, jadi dia sama iya. Aku seharian. Jadi aku nyariin kamu kalau lagi bete doang. Kasihan banget hidup kamu ya. Iya. Gak usah digituin dong. Ayo. Ini kita ada di Cocok Yuk alias Cocok Enggak bareng Ayu. Okay. Kita lihat apakah Boy William cocok sama aku atau tidak. Dan nanti Dani akan kasih pertanyaan. Oke, okay, kita harus tulis gitu ya. Iya, okay, yuk, 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 yuk. Kamu boleh nyontek kamu ya? Lagi sakit ya? Dikit. Aku juga lagi sakit, kok kita bisa samaan? Yuk. Oke. Okay. Satu, pasangan boleh tahu password HP atau enggak? Wah, aku sih tahu banget dia. Boleh. Nah, gue udah tahu banget dia. Dia mah, aduh. Dia mah orangnya gak ada bentar, yang ditutupin. Bentar, ini gak ada penghapus. Mainnya gimana ini? Ada tisu sayang, bentar. Leh, kalau gak ada yang diumpet-umpetin, kenapa harus nutup-nutupin? Iya, betul. Terus next. Milih pasangan posesif atau enggak. Kalau ini gue punya penjelasan. Ini yang gue mau ya? Iya. Ini yang gue mau dan lo mau? Ini yang gue mau. Oke. Boleh? Satu, dua, tiga. Kalau gue nggak posesif, cuman gue tahu dia posesif. Yeah. Gue tahu dia orangnya posesif banget, bro. Sama temen aja gue bisa posesif ya, bener gak? Posesif banget. Oh, lu aja gue bisa posesif kan? Iya, tapi kalau kamu mah pengecualian lah. Gue nggak terakhir kali posesif apa? Maksudnya terakhir kali lu posesifin
Oh iya, Pan. Aku posesifin kamu apa ya? Enggak, kalau telepon-telepon doang. Oh. Cara nada bicaranya beda. Kalau lebih kayak ya yuk. Iya, kalau ya dia yuk. kalau dia tuh nyantai kayak misalnya kayak dia balas WhatsApp misalnya kayak lama gitu. Terus kadang gue suka marah. Iya benar. Dia bilang lu kalau enggak niat wea-wean. Iya. Lu jijik sama gua gitu-gitu. Pokoknya negative thinking aja gitu kalau enggak dibales cepat. Makanya dia sekarang kayak ya udah. Kalau dia enggak, oh ya, dia mah enggak bakalan. Aku kasih penjelasan ke Ayu, apapun itu telepon. Iya, dia lebih aku suka telepon. Orangnya telepon, video call langsung. Iya, betul. Kalau dia gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya WhatsApp, aku WhatsApp, dia WhatsApp, aku enggak balas. Oh, dia mah langsung telepon. Aku telepon langsung. Telepon berkali-kali terus sampai diangkat, ya. Tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Kamu mah laki banget parah. Ayo, lanjut. Yuk. Pasangan boleh ada me time atau enggak? Satu, dua, tiga. Boleh. Boleh dong. Kalau enggak itu bosen pun lah. Iya dong. Iya bosen dong kalau ketemu. Bosen dong. Ketemu terus ada me time. Kalau bisa ketemu jarang, jadi kan itu yang menimbulkan rasa enak. Kangen masih. Pasangan boleh enggak temenan? Oh. Satu, dua, tiga. Boleh. Nah, ya kan, ya karena kan dia udah mantan ya. Enggak, ini balik lagi ke tadi handphone pakai password. Oh iya, iya, iya. Kalau kita percaya bodo amat. Benar, percaya aja. Mm-hmm. Terus? Dari tadi udah berapa yang cocok ya? Yang satu cocok. Cuman yang posesif doang. Posesif doang, enggak. Itu emang dari awal orang tahu lah. Oh, udah kelihatan kalau itu. Pernah enggak ketemu dalam mimpi? Masing-masing mimpi ini tuh ketemu gitu, pernah enggak? Dua, tiga. Pernah. Kamu cuma gue gak pernah cerita sama dia. Oh serius? Lu juga gak pernah cerita sama gue? Belum. Gak pernah. Apa lu? Jujur tapi lu jangan bohong. Ngapain bohong? Oh, tadi iya. Malah aku mau nulis gak pernah biar kamu gak GR. Oh pernah. Tapi gak boleh bohong. Pernah. Oh sering gue mimpiin dia. Oh serius? Kalau aku sih sekali doang sih. Sekali? Iya. Oh kalau aku sering. Oh bagus dong. Salah, justru katanya kalau yang orang yang kita mimpi. Kita mimpin orang berarti orang itu lagi kangen sama kita. Berarti kamu sering kangen sama aku. Ya, kayak begitu. Sumpah, iya. Bukannya kamu yang kangen sampai ke bawah mimpi. Salah. Oh gitu. Kamu yang lagi memikir, biasanya gitu. Kok gue mimpin dia mulu ya padahal gak kepikiran dia. Paham gak? Paham. Jadi orang itu yang lagi kangen. Mm-mm. Berarti kamu pernah masuk mimpiku banyak juga waktu itu ya. Tadi bilang. Tadi bilang. Kagak itu mah persepsi orang beda-beda. Ayo, lanjut. Nah. Pernah gue mimpin ya. Next. Dalam. Boleh gak beli benda mahal tanpa sepengetahuan? Satu, dua, tiga. Enggak. Boleh. Kenapa boleh? Karena ya maksudnya ya terserah pasangannya kalau dia suka atau apa ya gak masalah. Enggak boleh. Kalau menurut gue, kalau semua itu kan harus diomongin kan. Kalau merit dong. Iya, kalau dari pacarannya dulu bohong apalagi ntar rumah tangga ya gak? Kan gak bohong itu. Misalnya aku beli mobil. Tiba-tiba ada mobil lah ya di depan rumah. Marah gak? Ya marah lah, itu dari mana mobil? Iya. Maksudnya gitu. Jadi harus walaupun emang, ya walaupun emang itu duit pasangan sih ya, bebas. Tapi maunya diomongin dulu. Iya dong, tandanya kan kita ya, dihargain. Ya, make sense. Iya kan? Cengli. Terus? Gila, bisa ngomong cengli. Apa sih? Menjak sama aku mulu. Apa sih mencengli? Fair. Oh oke, okay, fair. Cengli. Menceng pinggir kasih. Lanjut. Pekerjaan atau dinner sama pasangan di waktu yang bersamaan? Apa? Di waktu yang bersamaan. Padahal udah janjian dinner sama pasangan ya. Wah. Tiba-tiba ada job dadakan. Job yang ada job pasangan kita atau kitanya nih? Kitanya. Nah maksudnya kita akan pilih mana. Susah nih. Nih. Kalau gue sih udah tahu otak dia. Satu, dua, tiga. Dinner. Gue udah tahu lu mau ngomong apa. Iya kan? Ini bukan lu. Coba lihat. Isi apa? Pasangan. Dinner kok. Kalau udah janji, kita janji. Tapi ada kecualinya nih. Kalau misalkan itu tiba-tiba pekerjaannya 1 miliar datang. Oh, nah, gue support. Support dong. Ya, saya nah. Aku temenin aja. Nah, gitu. Tergantung pekerjaannya dulu nih ya. Tergantung ya, makanya ini ya, susah. Iya. Susah. Ya. Karena bukan dari pekerjaan tersebut kita kan bisa dinner kapan-kapan lagi. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Kita harus efektif hidup. Iya sih. Tapi ini bukan otak dia banget nih dinner. Sebenarnya pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan. Tapi udah trauma ya. Ini aduh, nenek propot nih sampai ngamuk nanti. Nah, ayo. Next. Okay. Lebih suka kata sayang atau kata cinta? Oh, ini sih gue banget. Ya, satu, dua, tiga. Sayang. Sayang.
Cinta kayak terlalu apa sih? Iya, terlalu cinta tuh bisa film-film. Cinta itu bisa selesai. Bisa hah? Paham enggak sih? Cinta bisa selesai. Cinta tuh bisa hilang. Bedanya tapi kalau sama sayang apa? Sayang juga bisa hilang. Emang iya? Ih, apapun bisa hilang, Ayu. Dunia ini enggak ada yang di tapi dunia ini enggak ada yang 100% forever. Kita aja akan mati. Enggak ada yang forever. Anak aja ninggalin orang tuanya nanti. Kalau udah punya pasangan, nothing is forever. Ya tapi kan kalau rasa sayang, sayang ada dong. Contoh nih ya, contoh nih. Gue berteman sama dia tuh dari awal bener-bener ya. Walaupun berantem, walaupun apa, tapi tetap ada rasa sayang. Kalau dia ada apa-apa ya kita pasti ikut sedih. Kita pasti ikut walaupun emang kita berantem gak teguran gitu. Apalagi sekarang baikan lagi, itu pasti ada rasa sayang yang gak bisa hilang. Tapi gak tahu deh, tergantung dari setiap orang sih, beda-beda. Bener gak? Lu ngeliat gue sayang gak? Sayang. Nah, iya. Apa love language kamu? Apaan? Love language tuh ada ini, physical touch. Oh. Apa-apa-apa. Kalau aku ini ada quality time, physical touch, ada act of service, ada gift, dikasih hadiah-hadiah. Gue gak ngerti, sumpah. Oh, kamu gak tahu itu? Yaudah, skip. Gue gak paham, lu apa? Aku act of service. Apa itu maksudnya? Aku suka dilayanin dan mengelayani. Oh, melayani, bukan mengelayani. Yeah. Bahasa Indonesia. Mengelayani. Ya. Aku suka dilayanin dan mengelayani. Oh, kalau gue lebih ke maksudnya menunjukkan rasa sayang gitu. Iya. Yeah. Yeah, apa? Dikasih-kasih. Oh, enggak, bukan dikasih, tapi dari perlakuan. Iya. Yeah. Iya, maksudnya perlakuan. Iya, yeah, act of service sama. Oh, iya. Ya udah sama. Sama. Iya, ya bule, gue tahu. Terus oke, ini terakhir nih. Tunangan atau langsung married? Duh, elah, pakai begitu lagi. Yang sebelah sana belum menulis. Udah, gue mikir ya kan. 5, 4, 3. Yang hapus. Yang kayak gini-gini nih. 2, 1. Bentar. 1, 2. Lihat tuh paragrafnya. 1, 2, 3. Enggak ya, boleh enggak untuk sementara? Kalau gue langsung enggak usah lebay. Iya. Enggak lah, sekarang kan aku baru aja enggak jadi. Jadi kepikiran ke arah sananya susah. Oh, kalau dia mah ada rasa ketakutan yang tinggi. Kalau boy, jadi kita harus memaklumi. Kalau gue jauh lebih takut dari dia. Hal itu kan bisa berubah lah seiring waktu, kita nggak tahu. Betul, Tuhan benar, bisa benar. Merubah segalanya. Iya betul, Tuhan bisa merubah-rubah. Yang dari hati awalnya manusia. Kayak misalkan Ayu tuh nggak mau negur-negur aku. Nah iya, sekarang aku baikkan sama dia. Sampai sekarang dia masih jatuh cinta klepek-klepek sama aku, kan itu semua tangan Tuhan. Bener. Bener nggak? Dia juga nggak bisa hidup tanpa aku kan? Itu udah garis tangan Tuhan. Sampai aku masuk mimpinya dia nggak berhenti-berhenti, itu kan garis tangan Tuhan juga. Iya, sampai ya kan? Sampai dia hampir setiap hari juga suka ngubungin aku ya. Itu kan udah takdir Tuhan juga. Ya, dan juga sampai dia kerja dan udah, lain sebagainya di tengah-tengah syutingan dia pasti telepon aku, itu kan takdir Tuhan. Iya, ya kan? Gitu. Jadi ya itulah. Tapi aku senang kalau banyak yang happy ya, Bo ya. Iya dong. Karena kita masalahnya kalian happy, kita pun juga happy di sini. Kita happy, kita bukan. Semoga kita dapat pahala ya, Boy. Amin. Iya dong, bikin senang orang. Bukan cuma pahala dalam hal duit, tapi dalam you know, siapa tahu kita bisa lebih dekat juga, why not? Iya, why not? Kenapa kacang? Why not? Okay. Ada 70% kecocokan. Thank you. Mwah. Bye. Like, share, comment, and subscribe. Bye.